Halo guys, bertemu lagi dengan saya di sini Erwan008 dan kita akan lanjutkan lagi untuk bermain mini world block art lagi ya guys. Okay guys, untuk episode sebelumnya aku telah mencoba untuk membuat ini adalah tempat hiasan. Entahlah apa gunanya. Dan sekarang kita akan coba untuk membuat misi selanjutnya, yaitu disuruh membuat gerbang Edgar. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan itu apa? Okay, kita akan coba untuk mengambil ini. Apakah ini ya? Ini adalah transfer serpihan Edgar. Okay, kita akan coba ya untuk membuat itu. Okay, ini udah jadi satu. Coba kita akan coba membuat ini ya. Oh ternyata bener guys, kita disuruh membuat ini, bukan disuruh membuat yang apa ya, yang kemarin itu ya. Okay, ini adalah apa? Namanya adalah apa ini? Ini adalah cahaya teleportasi dari Edgar. Letakkan bingkai Edgar dengan 2x3 blok transfer untuk mengaktifkan portal. Setelah itu, kamu akan merasakan kekuatan transfer. Phantom juga akan membawa serpihan-serpihan bersama mereka. Waduh, itu gimana maksudnya ya guys? Aku juga nggak tahu ini maksudnya apa. Okay, ini diletakkan di tengah-tengah, terus letakkan bingkai, terus kita harus membuat bingkai guys ya. Kita harus membuat bingkai yang kemarin kita buat itu seperti ini, yaitu 2x3, berarti kita membutuhkan 6 bingkai ya. Bingkai portalnya kita membutuhkan 6. Okay, dan di sini aku masih punya 1. Okay, jadi kita kekurangan 5 bingkai. Tapi di sini aku sudah mempunyai 1, jadi ininya kurang 4. Okay, untuk ini mungkin di next aja. Okay, dan untuk langkah selanjutnya atau misi selanjutnya, di sini aku mempunyai misi lagi, yaitu ini ya. Tadi ini akan aku coba ambil bonus dulu. Oke, di sini aku mempunyai misi lagi, yaitu disuruh membuat dunia lain. Nah, cara untuk selesaiin misi ini yaitu kita harus selesaiin misi ini dulu ya. Jadi kita harus membuat portal dulu, yaitu ininya apa nih? Ini namanya bingkai ya. Bingkai portalnya kita membutuhkan 6 blok dan ininya butuh 1 blok. Oke, kayak gitu, ininya udah, berarti ininya tinggal kurang 5 blok. Setelah kita mempunyai portal itu, lalu kita bisa menyelesaikan misi ini. Oke, kayak gitu ya. Oke, untuk hari ini aku akan coba untuk membuat kandang sapi ya, karena di sini aku membutuhkan banyak kulit. Karena misi aku ya, misi aku ini, misi aku itu disuruh membuat ini guys, disuruh membuat ini sama ini. Jadi ini membutuhkan beberapa kulit. Okay, dan aku tidak mempunyai itu. Okay, untuk hari ini aku akan coba untuk membuat kandang sapi dulu ya, karena di sini nggak ada sapi, nggak tahu di mana ya adanya sapi itu. Jadi di sini aku akan coba untuk cari sapi dulu. Setelah itu aku akan coba untuk membuat kandang, atau aku membuat kandang dulu ya. Aku juga gak tahu ya, coba aku akan coba jalan-jalan ke sana dulu ya, tapi ini udah malam. Oke, gak apa-apa lah, kita akan jalan-jalan aja dulu. Wih, mudah-mudahan kita dapatkan sapi biar kita bisa membawa sapi ini ke rumah. Oke, dari di sini ada apa di, untuk di daerah sini aku belum belum menjelajah ya. Wih, ini ada domba lagi. Tapi masalahnya sapinya yang nggak ada. Wih, ini tempat bagus amat. Wow. Di situ banyak domba. Sapi yang nggak ada ya guys. Oke. Di sana ada apa itu? Wah, itu ada sapi di sana. Oke.
Oke, di sini aku akan coba untuk cari kayu sama batu atau apa gitu. Setelah itu aku akan coba untuk mengambil sapi, karena di sana itu ada sapi itu di sana itu. Wih, iya itu tuh. Enggak tahu cara ngezoomnya gimana nih, aku enggak tahu. Oke. Ini apa ini? Oke, aku kira apaan tuh. Oke, dan ini wow. Ini tempatnya bagus amat. Ini akan aku ambil dulu nih. Oke. Dapatkan iron. Oke, mantap. Terus rumahku di mana sih? Oh, di sana. Dan di sana enggak ada apa-apa. Oh, ternyata ini ada gunung-gunung. Wah, itu. Wih, banyak banget. Oke. Enggak masalah. Kita akan coba tidur dulu ya. Setelah itu kita akan coba lanjutkan lagi untuk misi kita ya. Di sini sudah banyak mob ini, guys. Oke, kita akan coba untuk bunuh-bunuh dulu ya ini mob-mob yang nakal ini. Woi. Ngapain kamu? Woi, woi, woi. Ih, dapat apa itu? Wow, itu babi-babinya pencolotan dong. Itu daging aneh itu buat apa sih? Oke. Di sini kita akan coba untuk membuat jalan, tapi di sini aku nggak punya blok. Apa nanti aja dah. Mungkin nanti aku akan coba untuk jalan-jalan ke sana aja ya, untuk mencari sesuatu yang sangat nice gitu. Karena di sini tuh tidak ada apa-apa, jadinya aku akan coba tidur dulu ya. Kenapa aku suka tempat ini? Karena di sini tuh sebuah pulau. Pulau di tengah-tengah gitu. Mantap. Nah, dan di sini tuh banyak air. Kalau aku mancing di sini tuh pasti dapatkan ikan. Nanti aku mungkin akan aku coba untuk membuat kolam ya. Atau membuat akuarium gitu. Ingin ngambil ikan-ikan yang ada di sana itu. Biar bagus. Oke. Untuk malam hari ini aku akan coba tidur dulu ya. Bangun pagi, aku makan dulu. Dan masih lapar. Oke, dan di sini tadi kayaknya ada makanan di mana ya? Oke, ini semangka banyak banget ini. Aku akan ambil dulu semangkanya. Semangka banyak banget dah. Oh, ini kayu ini. Wait, ini sih akan aku coba ambil dulu. Oke, dan ini semangka akan aku, iya, ini yang kita dapatkan ini kita simpan dulu di situ ya. Biar aman. Kita dapatkan hamburger ini dari mana? Hah? Ini dapat dari mana ini? Hamburger ke sapi. Wih, mantap itu. Oh, caranya kayak gitu, bisa dibuat ini. Oke, gak apa-apa. Kita akan coba untuk makan semangka dulu ya. Bakal kalau semangka ini bisa menambah. Oh ya, di sini aku akan coba untuk cari kayu dulu ya, karena di sini kayunya udah habis. Oke, akan aku coba tebangin dulu pohon-pohon ini. Oke, guys, di sini aku sudah selesai nih untuk memanen ini ya, untuk mengambilin kayu-kayunya, dan juga telah aku tanam ini untuk sapling-saplingnya ini ya, kayak gini. Wow, ini banyak banget saplingnya. Di sini akan aku coba tanam kayak gini ya. Aku garuk dulu. Setelah itu aku kasih ini kayak gini. Oke. Jadi kalau setiap kita itu habis nebang, kita harus nanam ya ini pohonnya, supaya gak habis, guys. Kalau ditebangin terus gak ditanam ya lama-lama akan habis. Oke, kita akan coba untuk membuat kandang sapinya ya, tapi aku akan membuat kandang sapi di mana enaknya. Oh, kita akan membuat kandang sapi di sana aja ya, karena kalau di sini tuh tempatnya kayak gini dah. Kita akan coba untuk membuat kandang sapinya di daerah sini saja ya. Oke, ini kelihatannya lebih bagus kalau di sini.
Oke, di sini akan aku coba untuk rapikan dulu ya tempatnya ini. Kita akan coba untuk membuat kandang di sini saja ya. Kandangnya nggak perlu lebar-lebar ya, nggak perlu panjang-panjang, kecil aja ya. 1, 2, 3. Yey, akhirnya selesai juga. Dan di sini kita akan coba untuk buat kayak gini dulu ya. Tapi di sini gak usah lebar-lebar lah. Cukup segini saja ya. Nanti supaya sapinya bisa keluar gitu. Oke, seperti ini. Oke, sip. Dan ini di sini akan aku coba untuk buat jalan supaya kita itu bisa berjalan-jalan ya di sini. Nanti kan dari sana itu jalannya ke sini gitu. Oke, sementara kayak gini aja dulu ya. Dan di sini di tengah-tengah, mana tengah-tengahnya sini ya. Kita akan coba untuk lubangin dulu gua ya. Akan aku coba untuk membuat pintu pagar ya. Pintu pagar di mana? Nah, kita akan buat stick dulu. Lalu kita akan buat pintu pagar di mana? Wow, kita butuhkan ini. Ah, gak bisa lah. Di mana? Kurang stick ya. Oke, kurang stick kayaknya. Sip, kita cuma buat satu loh, kurang sticknya. Kurang banyak lagi. Oh, ini masih, aduh salah. Oke, kita akan buat lagi satu ya. Oke, sip, kita sudah mempunyai dua pintu pagar. Oke, kayak gini ya. Nah, kita gak bisa lewat sini. Oke, sip. Kayak gini aja ya. Oke, di sini udah selesai dan di sini nanti akan aku coba untuk kasih apa ya di sini. Lobang itu. Oh, di sini saja. Oh, kita kasih lobang di sini. Nah, nanti di sini kita kasih air. Nih, kayak gini ya. Oke, nanti itu tempat minum sapinya ya. Cukup segini aja ya untuk minum sapinya. Dan sini akan aku coba untuk buat tempat naruh apa ya? Naruh apa di sini? Naruh rumput. Di sini untuk sementara akan aku coba pasangin ini aja dulu ya. Slab aja ya. Oke. Aku akan coba untuk membuat slab yang agak banyak ya. Ini kayu merah ini. Lebih bagus kita gunakan kayu paduan paduan kayu merah
sama kayu biasa ya. Untuk di sini coba aku akan buat seperti ini. Karena kalau seperti tadi itu kayaknya salah. Di sini aku rubah ya rencananya. Nah, kayak gini. Lalu di sininya aku kasih ini slab yang warna merah. Di sini. Aduh, gak bisa ya. Aduh. Oh, sementara kayak gini loh. Oh ya, sip. Ya, seperti ini ya. Jadi ada panduan dua warna. Aduh, ini apa ngalang ini? Oke, di sini akan aku coba pasang-pasangin dulu ya. Kayu yang warna merah ini sama kayu yang ini untuk ini aja. Untuk membuat atapnya ini ya, kayak gini aja ya. Gak perlu bagus-bagus, yang penting kita akan membuat atapnya seperti ini. Setelah itu di sini kayu yang biasa. Oke, kayak gini aja ya sampai semuanya selesai, oke? Oke ya, di sini aku sudah selesai nih untuk membuat atapnya seperti ini aja ya, untuk atapnya ya, gak perlu bagus-bagus. Yang penting di sini kita sudah selesai. Oh, kenapa tiba-tiba ada tos di sini ya? Ada apakah gerangan? Wih, ternyata ada bapak-bapak ini. Bapak villager lagi ngapain deh kau di sini? Oh, dia menjual sesuatu, guys. Wih. Mantap ini. Mahal banget tapi. Baju intan, waduh. Wah, ini akan aku coba untuk beli ini ya. Karena di sini aku nggak punya ini pohon apa namanya, pohon bunga naga. Sama pedang. Wih, aku beli pedang dong. Beli dong, sip. Sama apa ini? Batu silika. Apa batu silika itu buat apa? Nggak tahu dah, yang penting aku beli aja. Oke. Dah aku penuhan dong, kepenuhan. Apa yang aku harus buang ini aja. Oke, di sini sudah ada beberapa pohon. Ini akan aku coba beli lagi. Oke, sip. Sama ini, guys. Aku ingin beli ini. Aduh, kurang dong. XP aku udah habis. Dan bajunya mahal dong. Ini apa ini? Pasir abu muda. Buat apa sih pasir abu muda? Oke. Cukup segini aja ya. Kan di sini kita sudah mempunyai pohon bunga naga. Nanti kita akan coba untuk tanam ya ini. Ya. Oh no. Hancur sudah semuanya. Aku mati dulu coy. Gak mau ah kayak gini ah, tidur dulu ah. Waduh, hancur semua dah. Ini lagi. Oke. Hancur. Kita akan coba makan dulu. Oke, sip. Oke ya, kita akan coba untuk ngambil peralatan dulu ya. Untuk yang lain aku coba tanam di sini saja ya. Di sini saja. Nah, ini kan masih ada 5 ini. Oke, sip. Jadi di sini kita sudah udah ini ya, menanam pohon yang kita beli tadi ya. Dan sekarang aku akan coba untuk ngambil batu dulu. Itu kan meledak tanahnya, jadi kita mau ngambil tanah sama batu. Oke, sip. Dan di sini akan aku coba untuk membuat jalan dulu ya ke sana ya. Oke, udah selesai buat jalan. Dan di sini hancur dong semuanya. Oh no. Oke, di sini aku sudah selesai ini untuk ini ya. Aduh, ininya tadi itu enggak jadi ditanam. Alah, ya indah. Dan di sini masih ada nih bapak-bapak ini ngapain di sini. Oke, dan di sini akan aku coba untuk ini rapikan dulu. Oke, dan di sini sudah selesai. Dan oke, kayak gitu aja. Mitosnya akan aku coba untuk letakkan di dalam aja ya, di dalam sini. Oke, seperti ini. Dan di ini juga letakkan di sini. Oke, sip.
Di sini akan aku coba untuk mencari sapi dulu ya, karena di sini sapinya nggak tahu di mana tempatnya. Akan aku coba untuk cari dulu. Oke. Woi, ini apa ini? Woi, ada pupuk. Widih, ada lagi pupuknya. Oke, mantap. Oh ya, di sini aku harus ternak itu ya, ternak makhluk itu ya, supaya aku bisa mendapatkan beberapa pupuk. Di sana nggak ada sapi. Di mana ada sapi ya? Di sana kah ada apa sapi? Apakah sapi ada di sana? Oh, ternyata ada di sana, guys. Oke. Akan aku coba ke sana dulu. Oke, di sini akan aku buat jalan dulu ya. Supaya sapinya bisa lewat sini gitu. Dan itu ada sapi, dua sapi ya, ada dua sapi. Akan aku coba untuk ambil dulu sapi ini. Waduh, domba warnanya hitam. Bagus. Ayo, kita ke sini. Oke, dia sapinya ke sini semuanya. Ayo ikut aku. Oke, kita harus membawa sapi ini sampai ke kandang ya, supaya menes. Waduh, dia malah tenggelam, guys. Aduh, nggak bisa naik lagi. Ah, sapinya tenggelam, guys. Oke. Ayo kita dorong aja dulu, supaya dia tidak tenggelam. Ayo cung, tangan cung, ini cung. Ayo cung, tangan cung. Iki sitok malah, waduh. Ayo pi sapi. Woi, malah kesana. Woi, jangan cuy. Ayo cuy, ini cuy. Ayo jangan, cepetan. Sini. Nanti akan aku kasih makan ini, cepetan. Momo. Oh, kasih makan malah nggak mau gitu, malah bilang moh. Oke, jangan sampai nyemplung itu ya, air. Nanti kalau nyemplung kolam itu mati dia, karena di sini tuh hewannya nggak sama kayak di Minecraft ya. Kalau di sini tuh sampai nyemplung kolam itu dia tenggelam. Oke, ke sini, masuk sini. Ayo coy, malah nggak bisa masuk. Sini. Woi, sini woi. Ini akan aku coba kawinin sama ini. Ayo kawinin. Ayo cepetan. Malah kayak gitu. Oke, sip. Oke, di sini aku sudah mempunyai 3 ekor sapi, guys. Oke, mantap ya. Dan di sini akan aku coba untuk ternakin aja sapi-sapinya ini sampai banyak ya. Oke, dan untuk next mungkin coba untuk buat kandang-kandang yang lain ya. Kandang babi sama kandangnya itu domba-domba gitu sama ayam ini ya. Ini tempat minumnya. Itu makanannya di situ ya, nanti kita akan coba tanam. Dia bisa loncat enggak sih? Kayaknya nggak bisa loncat dah. Oke ya. Mungkin cukup segini aja untuk videoku kali ini ya. Di sini aku sudah selesai ini untuk membuat kandangnya dan juga untuk mencari sapi-sapinya. Di sini aku sudah mempunyai 3 ekor sapi. Oke. Oke guys, mungkin cukup segini aja ya untuk videoku kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya ya. Dan di sini aku telah selesai nih untuk membuat kandang sapinya, meskipun kayak gini gak apa-apa ya. Yang penting kita akan buat kandang dulu. Masalah nanti kurang bagus ya, nanti-nanti aja lah, akan aku upgrade lagi. Oke. Dan di sini juga aku telah mencari sapinya dan menemukan sapinya ada di sana. Dan di sini aku sudah mempunyai 3 ekor sapi. Oke guys, bila kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian juga ya. Oke, sekian dulu dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye bye.
another drink. 6 in the morning, I took you back to my crib.